Wah, anak kecil. Aduh, daging anak kecil itu enak sekali loh. Nah, aku dapat 2. Halo teman-teman, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wah, tumben ada Cat Butler di sini. Iya nih, aku hari ini makan di sini. Wah, hari ini kita sarapan warna ungu. Ini Kak Sakura yang siapkan kan? Soalnya semalam aku sudah pesan sama Kak Sakura. Aku hari ini sama Mio mau sarapan warna ungu. Iya, tadi Kak Sakura siapkan dulu, habis itu dia pergi. Oh iya, Kak Sakura hari ini kan mau pergi ya? Iya nih, dia hari ini mau pergi. Katanya kan dia mau pergi ke kota Hokkaido. Iya nih, katanya dia mau ke kota Hokkaido. Aku udah minta dia beli oleh-oleh juga. Dia perginya berapa lama ya katanya? Katanya kemungkinan bisa 5-6 hari. Wah, lama sekali ya. Iya nih, lama sekali ya. Jadinya kita sarapan gimana dong? Jadinya nanti aku yang masak buat kalian. Hah? Cat Butler yang masak? Iya, aku kan pandai masak juga. Oke deh kalau gitu, ayo Mio kita pergi sekarang. Kalian kok gak cuci piring sih? Nanti aja kami pulang, nanti kami cuci piring, kami gak lama kok. Ayo Mio. Iya kak, tunggu Mio kak. Ayo kita buru-buru nih, Atom dan Atom sudah nunggu. Dan tada, hari ini kita pakai warna ungu Mio. Ini ada mobil warna ungu, hore, mobilnya Cat Butler. Ayo Mio, ayo. Iya kak, loh Cat Butler mobilnya warna ungu ya? Iya nih, aku juga tadi baru lihat. Kita pakai aja deh mobil dia ya. Wah, kakak gak bilang sama Cat Butler. Soalnya cocok sama baju kita. Nanti aja deh, kan kita pakainya sebentar aja Mio. Kan Cat Butler juga gak akan tahu. Dia kan nginap rumah kita. Iya juga ya kak. Yaudah deh, kita pakai mobil Cat Butler. Ngomong-ngomong Mio, Kak Sakura enak sekali ya jalan-jalan ke Hokkaido sama teman-temannya. Itu apa Mio? Iya kak, itu sepertinya gudang. Wah, ada gudang di sana ya. Selama ini aku gak ada perhatikan. Iya kak, Mio juga gak ada perhatikan kak. Itu emangnya gudang apa ya? Aku jadi penasaran Mio. Kita main aja deh kak. Yadeh, kita main. Soalnya Atom dan si Atom sudah nunggu. Ayo Mio, buruan. Iya kak, iya Mio udah turun nih. Nah itu dia Atom dan si Atom. Seperti biasa, mereka sedang lari-lari. Atom. Iya Yuta. Ayo dong kita main. Ayo, kejar aku dulu. Oke deh, baiklah. Aku kejar kalian. Nanti kalau dapat, kalian yang jadi ya. Iya, Yuta. Ayo, kejar. Yuta, kami pulang dulu. Iya, kami pulang dulu. Wah, kalian sudah mau pulang ya? Iya, Kak. Sekarang sudah mau maghrib loh. Oh iya, sudah mau maghrib. Aku nggak sadar. Berarti kita dari tadi nggak ada makan siang ya? Iya, Kak. Aduh, Mio juga lupa, Kak. Ya ampun. Ya udah cepat pulang, Mio. Iya, Kak. Ayo cepat pulang. Wah, Cat Butler bisa marah nih. Tadi kita pinjam mobilnya dan kita tidak bilang. Iya kak, tadi kata kakak sebentar aja. Iya Mio, kita kelupaan nih. Kamu juga kan Mio? Iya kak, untung tadi kita ada minum ya kak. Kalau enggak haus sekali. Iya, ayo deh kalau gitu kita pulang sekarang. Mio, ngomong-ngomong itu gudang apa ya? Aku jadi penasaran loh. Wah kakak penasaran lagi nih. Itu ada asap. Asap apa itu? Asapnya warna... Ada suara di luar. Sepertinya ada mangsa baru. Aku mau coba lihat. Pasti karena asap aku ini. Asap aku bisa bikin orang langsung pingsan. Jadinya dia langsung nabrak. Wah, anak kecil. Aduh, daging anak kecil itu enak sekali loh. Ada 2. Wah, ini hari keberuntunganku. Ayo, ikut nenek. Rumah nenek bagus loh. Nah, aku dapat 2. Ini saatnya permainan dimulai. Bersenang-senanglah. Hari pertama. Ini di mana? Ini di mana? Mio, bangun. Ada apa, Kak? Bangun. Ini di mana, Kak? Iya nih, aku juga bingung. Ini di mana? Hah? Kak, ini kok warnanya sama seperti gudang kemarin? Oh, ada darah, Mio. Ada darah. Wah, iya, Kak. Ada darah. Darah siapa itu, Kak? Wah, ini darah. Ada tulisan 5 days, Mio. Maksudnya apa ya?
Hah? 5 hari ya, Kak? Iya, 5 hari. Apa ya, Mio? Nggak tahu juga, Kak. Wah, mengerikan tempat ini. Ayo kita segera keluar dari sini, Mio. Iya, Kak. Nah, di situ ada pintunya. Iya, Kak, itu pintunya. Iya, Mio, sepertinya benar. Warna ini seperti gudang yang kita lihat dari luar kemarin. Tapi di sini ada sofanya. Iya, Kak. Kok gudang ada sofa ya? Oh, ayo kita keluar aja deh. Oh, nggak bisa, Mio, nggak bisa. Wah, Kak, sepertinya harus pakai kode, Kak. Iya, ada tulisan kode. Gimana dong? Kita nggak bisa keluar dari sini. Wah, kenapa kita dikunci ya, Kak? Gimana nih, Mio? Aku harus mencari cara nih, Mio. Mio, coba cari di dapur deh, Kak. Hah, kenapa di dapur? Ayo kita lihat lemari ini aja. Siapa tahu di dalam lemari ini... Mio, kenapa kamu pergi? Aku lagi mau cari kunci nih, Mio. Iya, Kak. Nih, Mio lagi cari sesuatu. Kak, sini, Kak. Iya, Mio, kenapa? Ada nenek, Kak. Nek, tolong bantu kami dong. Kami mau keluar dari sini. Iya, Nek. Kami mau keluar. Ayo kita keluar sama-sama aja, Nek. Tolong kami, Nek. Hah, kalian mau apa? Huh, Nenek? Nenek, kenapa, Nek? Kalian tidak boleh keluar dari sini. Hah? Maksudnya? Oh, Nenek! Mio! Nenek, kenapa pukul Mio? Jangan! Hah, kalian bodoh sekali. Kalian gagal. Hari pertama kalian gagal. Sesuai peraturan, aku akan memberi kalian waktu 4 hari lagi. Waduh, gawat. Dari semalam mereka hilang dan sampai sekarang aku belum bisa menemukannya. Aku sudah mencari kemana-mana nih. Gawat, Sakura bisa marah. Wah, gimana dong? Mereka main di mana kira-kira? Waduh, jangan sampai Sakura tahu nih. Hari kedua. Mio, iya, Kak. Aduh, gimana nih, Mio? Kita kemarin kena pukul, Kak. Iya, kenapa kita kena pukul, Mio? Waduh, sepertinya aku tahu deh, Mio. Hah, tahu apa, Kak? Aku pernah main gamenya, Mio. Sepertinya itu Nenek Granny, Mio. Hah, Nenek Granny? Mio tahu juga, Kak. Iya, Mio. Ternyata ada di kota Sakura juga, ya. Dan kita dikasih waktu 5 hari, Mio. 5 hari itu artinya itu waktu kita, Mio. Hah, jadi gimana dong, Kak? Kita harus segera melarikan diri dari sini, Mio. Ayo, Mio, buruan, Mio. Tapi, Kak, Mio takut, Kak. Gimana dong, Mio? Kita harus kabur, Mio. Kita nggak bisa di sini terus. Jadi gimana, Kak? Kita keluar dari sini. Ayo cepat-cepat, ikut aku aja. Kita harus selamat, Mio. Kita pasti selamat. Oke deh, Kak. Kita harus selamat ya, Kak. Iya, Mio, kita harus selamat. Nah, ayo kita keluar dari sini. Wah, anak-anak ini gagal lagi. Udah 2 hari mereka gagal. Kalau mereka gagal terus sampai hari kelima, mereka akan aku makan. Hari ketiga. Mio, bangun, Mio. Iya, Kak. Kak, Mio lemas. Oh, Mio, jangan lemas, Mio. Kak, kita belum makan loh, Kak. Iya nih, kita belum makan. Tapi karena kita pingsan, jadinya kita tidak terlalu lapar, Mio. Iya, Kak, jadi gimana dong? Oh, kita harus keluar dari sini, Mio. Ayo cepat, biar kita bisa cepat makan. Iya deh, Kak. Di sini ada makanan nggak ya? Ada, Mio, ada sisa makanan. Sepertinya masih bisa dimakan. Nanti kita makan ini aja deh, Mio. Tapi, Kak. Nah, kalau kita nggak bisa keluar, kita makan itu aja, Mio. Mau gimana lagi? Daripada kamu kelaparan, Mio. Iya, oke deh, Kak. Nah, aku dari tadi cari nggak ada apa-apa di sini, Mio. Kita harus keluar dari sini, Mio. Ayo turun. Tapi, Kak, Mio takut kena pukul lagi, Kak. Mio takut sama Nenek Granny itu, Kak. Ayo dong, Mio. Kita nggak bisa di sini terus. Nah, itu dia. Kemarin kita jatuh dari kaca ini. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh lagi ya. Diam dulu. Ayo kita lihat nenek itu ada di bawah nggak ya. Ayo kita lihat. Wah, ada, Mio, ada. Dia sedang tidur. Wah, dia sedang tidur ya, Kak? Iya, ini saatnya kita harus keluar dari sini, Mio. Tapi gimana ya? Dia tidurnya dekat pintu keluar. Iya, Kak, ayo. Tapi pintu keluarnya kan dikunci, Kak. Iya juga ya, kita harus mencari sesuatu nih. Mungkin di dekat sini ada kunci. Atau mungkin bisa jadi ada kode, Mio. Iya, Kak, ayo kita cari, Kak. Nah, ayo kita mulai cari dari mana ya? Gimana kalau kita turun aja deh, Kak, ke lantai 2 dulu? Oke deh, nah, kamu ikut aku. Di sini ada ruangan, ayo kita periksa dulu. Iya, Kak. Wah, ruangannya sepertinya di papan ya, Kak. Iya, nggak boleh ada yang masuk ya. Di sini, wah, sepertinya tempat bayi deh. Iya, Kak, tempat bayi. Ini tempat bayi siapa ya? Nenek itu punya cucu ya? Wah, neneknya itu galak, Kak. Mana mungkin ada yang mau jadi cucunya, Kak. Iya juga ya, Mio. Nah, kita harus keluar dari sini sekarang, Mio. Iya, Kak, kita harus keluar, Kak.
Tapi kak, di game Granny, kalau kita kalah, kita bisa dimakan loh kak. Oh jangan bilang gitu Mio, emang kita benar-benar dimakan ya? Oh jangan sampai deh, jangan sampai. Diam-diam dulu, lihat tuh dia lagi tidur di sana. Iya kak, dia lagi tidur. Sekarang kita coba cari kunci atau cari kode deh Mio. Kita masukin ruangan ini satu-satu ya Mio. Iya kak. Nah ini ruangan apa ya? Isinya cuma ada sofa, meja, sama lemari kak. Oh iya Mio, sepertinya di sini nggak ada apa-apa deh. Coba kita lihat keluar deh, kita lihat dari sebelah sini. Di sini, wah ini ruangan tempat kita bangun kemarin ya Mio. Iya kak, yang hari pertama kemarin kak. Iya, yang dindingnya ada darah. Mengerikan sekali. Dan ini, ada darah lebih banyak lagi Mio. Iya kak, ini tempat kamar mandinya ya. Wah ini ada bathtub juga. Ini emangnya kamar mandi nenek itu ya? Kenapa banyak darah ya? Jangan-jangan dia memang bunuh orang kak. Wah Mio, berarti dia benar-benar makan orang ya? Iya lihat itu, wah di cermin juga ada darah-darah. Wah gimana dong, kita harus keluar dari sini. Kalau kita gak bisa keluar dari sini, kita benar-benar bisa dimakan hidup-hidup Mio. Hah? Dimakan hidup-hidup kak? Mio gak mau kak, gak mau. Mio takut kak. Anak-anak itu ada suaranya. Wah mereka sudah sadar ya. Mereka ada di sini gak ada. Sepertinya aku mendengar dekat-dekat sini deh. Berarti dia ada di ruangan ini. Mio, kamu teriaknya kuat sekali. Jangan teriak kuat-kuat. Nanti nenek tuh bisa dengar. Tapi memang ngeri sekali lihat darahnya itu. Iya kak, itu darahnya kira-kira darah berapa orang ya kak? Wah gak tahu Mio, banyak mungkin. Ayo, nenek. Nenek kak. Kalian mau kabur ya? Jangan-jangan, kakak! Aku mendapatkan kalian. Kalian gagal lagi. Hari keempat. Mio, gimana ini? Kita gagal lagi Mio. Kita harus segera keluar dari sini. Soalnya ini udah hari keempat. Iya kak, ayo kita kabur aja deh kak. Ayo cepet-cepet kak. Iya, tapi kita harus lebih hati-hati nih. Kita kan sudah tahu nih kira-kira dia seperti apa. Harusnya kali ini kita bisa berhasil ya. Iya kak. Nah, ini dia. Ayo kita intai dulu. Dia ada di bawah nggak ya? Sepertinya nggak ada ya kak. Iya, sepertinya dia tidak ada di bawah. Atau jangan-jangan dia lagi tidur ya. Baiklah, ini mungkin kesempatan baik untuk kita. Iya kak, ayo cepat buruan kak. Nah, ayo kita lihat lagi. Iya, dia nggak ada Mio. Iya kak. Nah, kita pelan-pelan deh dari sini. Kita turun ke bawah. Tapi kak, gimana? Itu kan terkunci kak. Kita nggak ada dapat kuncinya loh. Iya juga ya. Atau jangan-jangan ada pintu keluar yang lain. Gimana kalau kita coba cari pintu keluar yang lain juga Mio? Iya deh kak, ayo. Diam dulu Mio, kemarin kan dia pernah ada di dapur kan? Coba kita lihat dulu, dia ada di dapur nggak ya? Ayo kita lihat, nggak ada Mio, nggak ada. Wah, nggak ada ya kak? Iya, sepertinya dia nggak ada di lantai bawah deh. Berarti lantai bawah kita bebas untuk mencari-cari jalan keluar ya. Nah, ini dia pintunya, emang nggak bisa terbuka. Baiklah, di situ kita belum cek lagi Mio. Di sini sempit kak. Iya, ruangan di sini kecil, tapi lemarinya kenapa besar sekali ya? Coba kita cari, ini ada jalan Mio. Iya kak, gangnya sempit. Jangan-jangan ini jalan rahasia. Baiklah coba kita keluar. Wah iya sepertinya jalan rahasia. Dan iya Mio ada pintu. Wah ada pintu lagi ya kak. Wah kita harus keluar Mio, ya kita keluar Mio. Wah ini gak bisa keluar Mio. Pintunya gak bisa keluar. Waduh terkunci lagi. Aku kesal sekali nih, gimana dong gimana. Tenang kak tenang. Tapi aku kesal sekali. Ada suara mereka di bawah. Wah, mereka mencoba kabur ya. Aku akan segera menangkapmu. Kalian ada di sini pasti. Aku dengar suara kalian. Nah, kalian. Nenek Granny datang lagi Mio. Kakak. Sorry Mio, tadi aku terlalu ribut. Maafkan kami nenek. Tolong berikan kami kesempatan lagi. Jangan pukul kami nenek. Aduh, gawat. Gimana ini? Yuta dan Mio udah hilang 4 hari nih. Gimana dong? Sakura sudah mau pulang nih. 2 hari lagi dia pulang. Aduh, gimana dong? Tenang. Coba cari lagi deh. Aduh, aku udah bingung nih. Udah bingung banget. Baiklah, kalau gitu. Aku coba cari mereka lagi. Aku coba keliling-keliling dulu ya. Iya, tapi hati-hati ya. Jangan terlalu panik. Iya, oke. Baiklah, kalau gitu. Aduh. Kan tadi bilang hati-hati. Aduh, gimana ini? Granny, jangan pukul kami. Tolong lepaskan kami.
Tidak bisa. Kayuta. Tinggal satu hari lagi. Ini hari terakhir kalian dan aku yakin kalian pasti akan gagal. Aku akan memakan kalian. Dagingnya pasti enak sekali. Daging anak-anak itu enak loh. Miu Miu, dia udah pergi belum Miu? Iya kak, udah pergi kak. Kita bangun sekarang kak. Iya, kita bangun sekarang aja deh. Nah Miu, ayo bangun Miu. Iya kak. Nah kita sekarang sudah kenyang, kita sudah makan dan kita harus persiapkan diri kita keluar dari sini Miu. Kak gimana dong, Miu takut sekali kak. Katanya dia mau makan kita kak. Kalau kita kena tangkap lagi gimana kak? Soalnya dia udah 4 kali tangkap kita. Tenang aja Miu, tenang aja. Kali ini kita pasti berhasil Miu. Tapi kalau kena tangkap lagi gimana? Miu gak mau dimakan. Coba kita cek dulu deh dia ada di mana. Coba kita lihat dia di bawah sini ada gak ya. Sepertinya gak ada deh Miu. Iya, tadi dia baru pergi. Iya, tapi dia ada di mana ya? Kita harus hati-hati kali ini. Nah, di sebelah sini juga nggak ada Miu. Sepertinya lantai bawah aman deh Miu. Iya kak, ayo kita turun sekarang kak. Iya, yuk kita turun. Kak, tapi gimana? Kodenya kita belum ketemu loh. Kita coba cari pelan-pelan Miu, pasti ada. Coba kita cari lebih teliti ya Miu. Iya deh kak, ayo kita cari lebih teliti. Jangan-jangan dia ada di dapur nggak ya kak? Oh iya, ayo pelan-pelan lihat yuk. Jangan-jangan dia ada di dapur kayak hari pertama kemarin ya. Iya kak, dia kan suka ada di dapur. Jangan-jangan dia makan manusia kak. Diam-diam Miu, ayo kita lihat dulu Miu. Dia ada di dapur nggak ya? Hati-hati kak. Iya-iya, pelan-pelan. Ayo, aku lihat dulu. Sepertinya ada suara Miu. Hah, ada suara ya kak? Iya. Hah, iya Miu. Dia ada di dapur. Dia sedang makan. Hah? Makan apa kak? Gak tahu Miu. Jangan-jangan daging orang kak. Iya, jangan-jangan daging orang. Mengerikan sekali. Yuta, Miu ada di mana ya? Aduh, ini udah 5 hari. Mereka kemana ya? Aku harus cari mereka nih. Yuta, Miu, kalian di mana? Yuta, Miu, di mana? Miu, kita harus segera menemukan kode itu. Iya kak, ayo kita cari kak. Kali ini kita harus cari lebih teliti ya Miu. Iya kak, soalnya ini hari terakhir kita kak. Iya, ini kesempatan terakhir kita. Kita harus cari lebih teliti. Baiklah, aku mau coba cari di dalam lemari-lemari ini. Coba lemari yang ini deh. Coba aku buka dulu. Oh, gak ada Miu, kosong. Wah, kosong ya kak. Iya, coba kita lemari yang ini dulu. Nah, gak ada juga. Waduh, dia sembunyikan di mana ya? Lemari yang ini ada gak ya? Gak ada juga Miu, gimana dong? Wah gimana ya kak? Coba lemari yang sebelah sini deh. Di sini kan kemarin ada lemari juga kan? Iya kak. Wah gak ada juga nih. Coba periksa lebih teliti kak. Iya deh, aku coba periksa lagi. Gak ada Miu, gak ada. Aduh gimana dong kak? Kita gak bisa keluar. Coba lemari yang ini. Ini masih ada lemari. Coba aku buka dulu ya. Wah gak ada juga Miu, kosong. Gimana dong kak? Aduh gimana ya? Ini lezat sekali, tapi persediaan dagingku sudah mau habis. Baiklah, aku mau cuci piring dulu dan cuci tangan dulu. Lezat sekali. Miu, apa jangan-jangan dia sembunyikannya di atas lemari ya? Hah? Di atas lemari, Kak? Iya, bisa jadi tuh di atas lemari. Gimana kalau aku coba lihat di atas lemari itu, Miu? Kakak, gimana caranya? Aku coba manjat deh, Miu. Aku coba manjat dulu. Hup, Kakak! Gimana nih, Miu? Gimana? Gawat, 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 Miu. Iya, gimana, Kak? Wah, hahaha, mereka melakukan kesalahan lagi. Hah? Di mana mereka? Ini dia vasnya. Mereka di mana ya, anak-anak? Di mana kalian? Kalian sembunyi ya? Sembunyi di mana? Aku pasti akan menemukan kalian. Kalian ada di sini ya? Oh, Miu, Miu, gimana nih Miu? Kakak, gimana kak? Dia mendekat ke sini kak. Oh, Miu, kita bakal kena tangkap Miu. Gimana? Kita bakal dimakan ya kak? Aduh, gimana ini, gimana? Gak ada yang tolong kita ya? Kak Sakura, Kak Taiga, dan Kate Buller di mana? Itu kak, Miu lihat matanya kak. Iya Miu, aku juga nampak dari sini Miu. Dia melihat ke arah kita.
Iya kakak, gimana kak Mio takut. Kita coba berdoa aja deh Mio, semoga dia gak buka lemari ini Mio. Iya kak, semoga gak dibuka ya kak. Itu mobilku ada di sini. Aku menemukannya. Tapi Mio dan Yuta nggak ada. Aduh, mereka kemana ya? Kenapa mobilku bisa di sini? Tabrak dinding. Ada apa ya? Kalau di rumah sakit harusnya udah ada kabar. Wah, mereka hilang. Ini ada gudang. Gudang apa ini? Gudangnya aneh sekali. Coba aku lihat deh, aku periksa dulu. Gudang apa ya? Di sini ada pintu. Baiklah, aku coba masuk ke dalam. Gak bisa. Pintunya gak bisa masuk. Gimana cara masuknya? Aduh, mungkin ada pintu yang lain. Coba aku lihat lagi. Nah, ini dia. Ada garasinya. Aku coba masuk deh. Wah, gak bisa juga. Gak bisa masuk. Gudang apa ini? Kenapa terkunci? Ini gudang misterius. Emangnya ada benda-benda yang gak boleh dilihat orang ya? Wah, mencurigakan sekali. Aku coba lihat-lihat lagi deh dari jendela. Di mana jendelanya ya? Wah, gak ada jendela. Di sini? Di sini juga gak ada jendela. Hah? Gudangnya gak ada jendela. Waduh, apa ini? Coba aku lihat lagi deh. Nah, di sini ada lubang. Ada lubang. Aku coba lihat ke dalam. Wah, itu ada tangga. Dan wah, ada lemari, ada sofa juga. Wah, ada suara orang. Dia sepertinya mengintip dari atas sana. Baiklah kalau gitu, aku akan menangkap orang itu juga. Dan anak-anak ini, nanti aja deh aku cari mereka lagi. Aku harus menangkap orang yang di luar itu dulu. Soalnya dia sudah mengintip-ngintip ke dalam. Aku harus menyiapkan barang-barang aku dulu. Dasar, berani-beraninya kamu mengintip ke dalam ya. Wah, Mio, nenek itu pergi, Mio. Untunglah si Granny sudah pergi. Iya, Kak, Mio takut sekali, Kak. Ayo keluar, Mio, ayo. Iya, Kak, untung dia gak buka lemari kita ya. Ayo, kita segera pergi dari sini. Tapi, Kak, kita gak ada kodenya, kan? Tadi, Mio, aku ada melihat sesuatu, Mio. Di tongkatnya tadi ada nomor-nomor. Jadi, aku menghafal nomor itu. Aku pikir itu sepertinya kodenya deh, Mio. Wah, itu kodenya ya, Kak? Ya, ayo kita coba dulu ya. Nah, aku coba masukkan kodenya dulu. Kodenya adalah... Gimana kak? Tunggu Mio, aku sedang masukkan kodenya. Iya kak, semoga terbuka ya. Nah, aku sudah masukkan kodenya. Ayo, coba kita keluar dari sini Mio. Iya, wah bisa keluar Mio, bisa keluar. Yeay, kita sudah di luar kak. Iya, kita sudah di luar Mio, ayo Mio. Hah, itu Yuta dan Mio. Yuta, Mio, kalian di mana aja? Kate Butler, Kate Butler, aku rindu kamu, Kate Butler. Hah, kenapa? Kate Butler, kami tangkap sama Granny. Granny itu ada di dalam sana. Hah, Granny apa? Granny makan orang, Kate Butler. Hah, makan orang? Iya, Kate Butler. Kalian pergi deh dari sini, pergi. Hah, kami pergi dari sini ya? Iya, aku akan menghadapi dia. Aku akan bakar dia. Oke deh, salah kak. Oh iya, salah Mio. Ayo, cepat kalian pergi dari sini. Iya, Kate Butler. Hati-hati, Kate Butler. Kami akan bersembunyi di sana. Iya kak, kita sembunyi di sana. Kita sambil lihat Kate Butler ya, Mio. Kita lihat dari jauh. Iya kak, untung ada Kate Butler ya kak. Gara-gara Kate Butler, tadi Granny-nya gak jadi buka pintu kak. Iya nih, untung Kate Butler datang di saat yang tepat ya. Aku mau nangkap orang lagi. Wah, kali ini aku bisa banyak makan daging manusia. Nah, di mana kamu? Aku mau tangkap kamu. Kamu di sana. Dia orang apa bukan? Kamu kucing ya? Gak apa-apa deh, kucing juga enak. Aku tangkap kamu. Granny, rasakan ini. Jurus api. Dasar. Aduh. Nah, kamu kalah. Wah, Kate Butler menang. Iya kak, Kate Butler menang. Wah, Kate Butler kamu hebat sekali. Nenek Granny itu udah mati ya? Iya, dia udah mati. Aku hebat kan? Wah, keren sekali. Wah, untung ada kamu, Kate Butler. Kami hampir dimakan dia. Aku senang sekali nih. Iya kak, akhirnya dia udah mati. Nah, sekarang kita pulang ya. Iya, Kate Butler. Ayo kita pulang sekarang, Kate Butler.
Kak Sakura udah mau pulang loh. Dia gak tahu kalau kalian hilang. Oh, jangan kasih tahu sama Kak Sakura. Nanti dia gak boleh kasih kami main lagi. Iya, dia bakal kurung kami sebulan gak boleh keluar. Kalau gitu kita pulang ya. Iya, ayo kita pulang. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat like, komen, dan share ya. Dadah. Kalian kira gampang ya buat kalahin aku? Itu cuman aku yang palsu. Aku mau nangkap orang lebih banyak lagi. Nah, ayo main sama Granny. Permainan dimulai. Nah, kalau kalian mau main ID yang ini, ID-nya adalah 251615557521212 Granny House by Sakura Disney Channel. Halo teman-teman, dadah.